Oke dah bos. Oke semuanya. Jadi kali ini aku tuh bakal bikin activity gue ya. Maksudnya aktivitasku sebelum sahur gitu loh. Jadi ya seperti yang kalian lihat ya, Jam 3 lewat 7. Dan aku tadi tidur jam 12, bangun jam sekitar jam 2-an. Jam 2-an aku bangun. Biasanya aku tuh kalau ini kan 2 hari ya, udah 3 hari ketiga ya. Biasanya aku tuh kayak kalau lagi nunggu-nunggu sahur nih ya guys ya, aku tuh biasa nonton YouTube. Tapi sekarang aku lagi nonton film tuh ini nih, Money Heist. Ini tuh film sumpah, aku yakin kalian juga suka film. Cuman gimana guys ya filmnya, memberontak banget filmnya. Jadi diusahakan kalau ada adegan aneh kalian skip. Oke. Nah, cuman aku baru nonton ini sih, baru episode ke ya keempat gitulah ya, baru-baru lah. Satu lagi ini biasa tempat aku nge-live guys ya, tempat aku nge-live terus. Nah, ya ini piala-pialaku terus ya, aku bakal nunjukin sedikit lah guys ya, nunjukin sedikit. Ya ini agak berantakan karena ini dari tadi belum diberesin. Oke. Ya ini tempat liquid-liquidku biasa, teman-teman liquid. Terus nih ini yang kalian tahu ini di mana, ini tempat medali ya, tempat medaliku ya guys ya. Ya kayak gini lah, nggak terlalu banyak ya medaliku ya, tapi ya cukup berharga di hidupku. Dan ini kalian bisa lihat nih, nah ini nih ya apa namanya, ini tuh kalau editorku dia kerja ada di sini gitu loh. Jadi ya laptopnya di sini, meja di sini. Dan ini tempat di mana ini nih apa nih, tempat nanti ini bakal kasih baju di sini guys ya. Jadi kalau misalnya ini cutter nih bukan buat apa-apa nih guys. Ini jadi ntar kalau misalnya mau kayak ngetek video gitu, aku tinggal ganti bajunya, ambil bajunya di sini aja gitu loh. Jadi lebih enak juga. Cuman aku pecinta bapol gitu ya. Ibarat tuh aku punya baju warna hijau tuh 4 biji gitu loh. Oke, yaudah kita ke bawah aja guys. Kita ngeliat istriku dimasak nih. Oke, dan sebenarnya aku tuh nggak bisa kalau melihat tuh rumah tuh kotor gitu ya, kurang suka gitu. Satu lagi Mama, aduh, kena marah aku sama istri. Mama pergi lah di tempat tidur dia biasa. Aku gak ganggu, aku gak ganggu. Kita ke bawah dulu. Nah, ini ya saudaraku. Saudaraku, jadi dia lagi main lah. Kau main apa nak? Kau balik dia. Nah, sini, kena lihat sini. Cupu ini orang, sumpah. Cupu ini. Aku jago nggak nangani ini nak? Cupu. Kau lebih cupu. Dia ya, belajar dari aku. Oh, gendut lah. Ya inilah dapurku. Ah, ini adiknya Tiora. Apa? Iya. Ini tuh belum diberesin juga ya. Sengaja kayak nunggu sahur biasanya Tiora ya bakal. Nanti aku bakal bantuin dia. Mungkin goreng ayam kali ya. Mungkin goreng ayam sih. Harusnya goreng ayam. Not sponsor. Iya juga ya. Nah, makanya Om Poka tuh. Cari Mila, Om Poka mana. Sekarang kita siap-siapin dulu lah, siap-siapin buat sahur gitu kan. Kok sahur di sini kan? Editorku ini biasa deh sahurnya di rumah gitu loh. Tempat yang biasa tempat duduk di sini guys ya, ruang ngobrol, bukan ruang ngobrol, tempat ngobrol-ngobrol di sini juga bisa ngobrol-ngobrol sebenarnya. Cuman kalau ada tamu di sini biasa tempat main alien nonton itu, atau biasa di atas juga ada gitu. Cuman gelap banget di atas, nanti aja deh kapan-kapan baru kelihatan nih guys ya. Tetangga yang ini itu marah rumahku karena aku bising, tapi nggak apa-apa. Nah jadi tuh inilah biasa tempat apa namanya, tempat kayak ya
nyantai lah gitu ya. Ini tanaman-tanaman istriku ntar yang bakal diapain namanya? Dibakal pindahin ke atas karena dia nanti mau bikin kayak greenhouse gitu. Ya greenhouse lah pokoknya, kayak tempat kayak ya hidroponik gitu, dia mau bikin kayak gitu pokoknya. Ya udah cukup aku sedikit memperkenalkan apa isi-isi dalam rumahku ya. Ya udah sekarang kita ini apa namanya? Nemenin Tiara masak. Oke. Coba guys, sekarang istriku dia udah menyiapkan menunya. Sekarang aku boleh ngajarin kalian cara masak telur. Cara masak telur itu serius. Susu Tiara. Ini punya Ale ya, salah, sorry. Maaf ya. Nih, biasanya aku gak boleh. Aku tuh paling anti, paling gak dibolehin makan apa sih? Mie. Gak boleh dia tuh sama ada. Oh, sama ada gini. Nyarinya pakai hidung gua. Nah. Gak dibolehin makan mie? Gak dibolehin aku makan. Itu apa tuh? Itu oh ini ya, inilah dia stok ini stokku dan ini adalah semua aku yang menyetok mie, tapi nggak boleh makan. Sahur guys, sahur deh bos. Oke, kita masak telok guys ya, masak telok. Ini kalian kocok-kocok seperti ini, dan biasanya aku tuh pakai yang namanya ini tuh penyedap rasa gitu loh guys. Nah, sama yang kedua ini ya. Jangan pakai micin ya guys, jangan pakai micin. Mending pakai ini tuh jamur. Sama penyedap rasa kan micin, gimana? Penyedap rasa tuh micin ya? Oh, penyedap rasa micin ya? Bukan, maksudku bukan micin, jadi tuh kayak... Ini kan garam, kalian tau lah garam itu terbuat dari apa kan? Garam itu terdiri dari 5 suku kata, yaitu G-A-R-A-M. Nah ini ya, guys, ini kayak semacam kayak raiko guys ya, ini tuh semacam raiko. Cuman lebih tepatnya itu, apa sih yang ini ya? Mushroom. Nah, biasanya pakai ini ya guys, nah begitu tuh rasanya. Berbeda lah pokoknya ya. Sebenernya kalau telur pun kan pakai kecap asin pun gak masalah guys, terserah kalian. Pandai lah ngaduk-ngaduknya. Cuma yang membedakannya itu kayak gini guys ya, cara mengadukku gitu loh. Cara mengadukku ini ya, jadi itu kayak slow, perlahan ya, santai. Ingat tetesannya dari bu. Wih. Anak manusia bangun. Biasa Tiara ini marahnya nggak kayak gini guys. Biasanya marahnya, kami jadi orang. Sekarang tuh beda. Gak tau kenapa tiba-tiba. Sabar, kita pindahkan minyaknya guys. Bangunin ada kamu. Kamu masak telur, aku udah masak sotong. Kamu sih beli kasi. Itu dia. Hari ini kita punya minuman Pocari Sweat guys ya. Iya Jo, kentut tuh permisi-misi gak? Keceplosan ya. Maaf lah, aku gak tahu ya. Lupa. Maaf sayang. Cuk, masak telur, nanti jadinya beda guys. Nanti kalian tunggu ya jadinya. Berapa kalian tuh tunggu ini tuh kayak beberapa menit gitu loh guys. Berapa menit gitu ya kan. Biasa istriku tuh kayak gini. Itu kalau tumis. Pokoknya seru ini. Nanti kita coba ya perhitungan. Ini guys ya, lihat ya. Wow. Telur. Halo guys. Maksudnya nyawa masih berat, masih ngambang-ngambang. Yang donatku bikinnya gak marah-marah, kayak ngembang. Ya ampun guys, aku tuh pengen donat loh, sumpah ini donatnya nih. Itu lagi nih ngambang-ngambang loh. Ini mana donatnya? Nih. Sumpah lah ya. Nih. Bikinnya emosi sih ya, mau dibikinin emosi. Jadi dia ngambang-ngambang, sumpah aku udah bikin lagi. Iya lah, masa bikinin aku marah-marah. Kok aku sih?
aku minta tolong. Ya. Aku udah bilang iya dikerjain. Maksudnya kan, kan aku bilang sama kamu, ya tolong bikinin kentang. Tiba-tiba kamu bilang, udah 6 biji aja cukup. Kurang lah. Cukupin aja dulu, ntar baru lanjutin lagi. Ini lo bikin-bikin aja sebentar, cuma sejam, dua jam. Terus ini gak bisa dipakai? Gak tahu. Ya Allah, yang kasihan kali donatku. Ya. Iya, kalau bikin tape, orang bikin tape, nah. Kalau orangnya bau, bete, gak jadi tapenya. Iya. Yeah. Mitos itu. Aku punya harimau, guys. Tadaaa. Halo. Halo. Nih ya, namanya Messi. Dia ini lagi biraki, guys ya. Lagi pengen kena kentu. Kayaknya tau. Ceng dulu. Biasa mau cium deh. Dia baiknya sama aku. Dia ini kalau aku live streaming, dia nungguin aku. Waktu sayang banget. Weh, telurku ngembang, ya Allah. Aduh, yang jadi bengkak dia. Aku ya ampun, jelek kan? Enggak. Ini bukan jelek, ya. Ini tuh, ini. Yang membedakan ketika aku masak telur tuh ini sebenarnya. Ini, gara-gara ini nih. Jamur tadi. Jamur kan ngembang. Anakku ngintip dia, guys. Malu, guys. Sekarang udah tahu malu. Dia tuh bilang, guys. Papa. Jadi mau kalau nonton YouTube tuh, guys. Nonton permen. Papa. Jadi mau permen. Papa. Candy. Papa. Jadi mau stiken. Apapun yang dia lihat di apa namanya YouTube dia mau. Oke, guys. Ini dia. Ya. Ini dia telur ala Chef Eko, ya. Komposisinya seperti yang kalian tahu, dua telur, satu sendok garam, satu sendok kecil garam, satu sendok kecil jamur ajaib ya guys di sini ya, membuat dia itu seperti mengembang pada akhirnya guys. Oke, itu yang komposisinya, aduk dengan pelan dengan menggunakan hati biar dia nggak merajuk seperti tape. Oh, ayam nggak jadi yang ayam. Oh, dan editorku beli KFC guys, dia baru gajian. Oh iya. Dia baru gajian ya, jadi dia beli KFC. Anang tuh juga tagi juga. Nah, ini telur. Aku tuh ya guys ya, sebenarnya tuh kayak bingung gitu, bosan gitu. Jadi ya pengennya pakai video-video kayak gini, ada editorku. Video ini kok, aktivitinya aja udah gak apa-apa, nanti hari-hari bikin kayak gitu atau gitu. Cuma nanti ada satu hari di mana kita bakal merakit sepeda bersama, guys. Telurku udah jadi. Maksudnya telur ayamnya udah jadi. Sekarang ini kita taruh ke kulkas. Let's go, kita sahur. Oke dah, bos. Kita sahur dulu, kalian jangan lupa sahur. Oke, jangan lupa baca niatnya. Makan. Bos, kita udah selesai sahur dan sekarang ya tinggal nunggu sholat. Udah bentar lagi udah mau imsak, guys. Ya sekitar setengah jam lagi. Udah mungkin gitu aja, guys ya. Makasih banyak semuanya. Kalian jangan lupa subscribe, kalian like dan kalian share juga teman-teman kalian ya, guys ya. Thank you guys. Dadah. Buat apa? Video apa? YouTube.